Awalnya Shable Lalat dipanggil Lala. Okeylah, seterusnya pengarah filem Nasi Tangas mengakui bimbang terhadap sambutan dingin penonton filem Melayu di Pawagam. Dia bagaimanapun mengharapkan judul filem itu serta jalan ceritanya yang berlainan mampu menarik peminat. Lafaz kasih menjadi saksi. Ku alun, ku bisik ke dasar hati. Dengan menghasilkan filem horror ni, mungkin apa perbezaan yang boleh lakukan terhadap industri? Kerana almaklumlah kan, bahawa sekarang ni memang slow industri kita ni. Lepas tu dengan adanya lagi dipamkan dengan filem-filem tempatan, mungkin dia sebagai di kerusi pengarah, bagaimana rasanya tu? Okey, memang saya pun pergi ke panggung, buat research di panggung. Memang macam semalam saya pergi tengok Legend of the Setan, ada tak sampai 10 orang menonton dengan saya sekali. So agak risau lah dari sudut tu, memang risau. Tapi semuanya benda ni Allah yang tentukan. Rezeki tu dah ditetapkan. Kalau mungkin Nasi Kangkang ni, mana tahu kalau orang berminat dengan tajuk dia sebab cerita dia lain, dia benda yang nak disembahkan tu, elemen yang yang lain, yang jarang orang keluarkan. So mungkin penonton akan tertarik untuk melihat, untuk ke panggung kan. Tapi kalau dari segi sekarang punya situasi tu, semua filem yang kita yang dikeluarkan jatuh merudum lah, sangat teruk. Jadi diharapkan filem Hantu Kangkang ni ataupun Nasi Tangas boleh memperbaiki keadaan yang serba hiba sekarang ni. Ya? Ya, saya harap ada perubahan lah kata penonton. Saya harap penonton boleh ke panggung untuk menyaksikan Nasi Tangas ni.